ada di Dagangan Plaza Malioboro. Acara hari ini jadi judulnya Manunggaling Segidok Lan Dagadu. Ini kolaborasi merchandise antara Segidok dengan Dagadu. Ini ada 11 desain ya, kalau nggak salah 11 desain yang hari ini dirilis dan sudah bisa dibeli di gerai-gerai Dagadu. Di offline, online juga ada. Jadi desainnya keren-keren, kalian harus punya. Jangan sampai kehabisan, oke? Udah ada nih, Mas Heru, ada juga Mas Raymond, Mas Yoyo, Pak De Bandis. Nah ini disusul sama Mas Lili juga. Dan tentunya juga yang tidak kalah spesial ya, kita sambut juga CEO dari PT Asli Dagadu Jogja, Pak Mirza Aditya. Selamat datang Pak Mirza. Selamat datang Pak Mirza. Luar biasa. Kak Lisa, kita dari tadi udah banyak ngomong atau apa, tapi kita belum perkenalkan diri. Oh, iya, oke, perkenalkan, nama saya Aldi Amar. Dan saya Alisa Fitra. Kami berdua yang akan memandu acara yang sampai selesai dalam acara launching karya barengan Dagadu dengan Segidok. Ya, terima kasih. Selamat sore buat Dagaduers, juga buat Dogis dan Hanis yang hadir di sore yang berbahagia ini ya. Jadi sore ini kami bersyukur bisa berkumpul di sini untuk seremoni kolaborasi antara Segidok dengan Dagadu yang umurnya sudah kira-kira bersama. Dan ketika tawaran ini, tawaran kolaborasi ini ditawarkan ke kami langsung mengiyakan ya, karena semangatnya juga sama, Jogja banget, celetekan ya, celetekan, terus juga dibalut dengan visual yang khas, hanya kami menyambut dengan baik tawaran kolaborasi dari dulu di mall ya Mas ya, tokonya ya di Malioboro Mall, pos ya, pos pelayanan itu. Jadi ya kami harap kolaborasi ini berikan warna baru dan mengingatkan kembali masa-masa 90s mungkin Mas ya, masa 90s dan mengajarkan Gen Z itu bosowalian lagi ya, bagus acara koyang konser kira-kira gitu ya. Ya mungkin ada dari Pak Ketua, Pak De. Ya beri semangat dong buat Pak De Bandi. Matur. Ya intinya kolaborasi ini semoga terus berjalan ya, dan ya semoga teman-teman langsung bisa membeli bajunya dilarisi pun kita mau. Siap, thank you, makasih Pak De. Jadi saat ini kenapa kita dengan Segidok, karena satu frekuensi, kita cukup dekat, apa namanya, usia juga nggak jauh-jauh beda, jadi lebih mudah untuk kita pada saat apa brainstorming menciptakan satu desain. Manunggaling Dagadu dan Segidok. Sekarang setelah perform kita ada foto
bareng dan foto untuk masing-masing personilnya Sekidok. Ya, hari ini acaranya launchingnya Gagadu collab sama Sekidok yang dinamakan Manunggaling Gagadu dan Sekidok. Jangan lupa beli produknya, ada di mall Malioboro Mall, ada di Pakuwon, ada di, pokoknya cari sendiri lah, browsing itu banyak. Sebanyak 10 dari Ayah Lilin. Acara hari ini itu kita adakan untuk meluncurkan kolaborasi antara Dagadu dan Sekidok. Jadi Dagadu dan Sekidok bekerjasama untuk meluncurkan official merchandise. Jadi kita merasa sebagai satu brand yang ikonik antara Sekidok dan Dagadu, pengen bersama supaya apa ya, menambah semangat anak-anak muda bahwa kita tuh harus selalu kolaborasi, tetap apa, meningkatkan kreativitas. Dan ujungnya apa, supaya anak-anak juga berpikiran yang sama, karena saat ini kita banyak berkreasi mengambil dari tema-tema yang ada di lagu dan liriknya lagu Sekidok. Jadi kolaborasi ini kita anggap semakin bisa menggayangkan Jogja dengan kreasi-kreasinya Sekidok akan semakin terus berkarya, dan Dagadu juga akan terus maju dan berkarya. Terima kasih. Yeah.